Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa perbezaan antara enjin motosikal 4 silinder dengan enjin kereta 4 silinder. Ha, kenapa 4 silinder? Sebab majoriti kereta ada 4 silinder dan tak acilah kan kalau kita compare dia dengan motor 1 silinder, 2 silinder, 3 silinder. Kalau nak ikutkan bilangan silinder tu walaupun sama banyak, tapi korang perasan tak enjin motor bunyi dia lain dari enjin kereta 4 silinder. Boleh tak kalau kita nak masukkan enjin kereta yang 4 silinder tu dalam motor atau nak ambil enjin motor 4 silinder tu masuk dalam kereta? Anda rasa sama tak performance dia? Okey, jom kita tengok. Kalau nak diikutkan, enjin 4 silinder ni bagi kereta memang sesuatu yang biasa. Dari kereta yang kita bawa harian sampai kereta yang level sports car pun ada yang pakai 4 silinder ni. Dan so far yang saya tahu, enjin 4 silinder untuk kereta yang paling banyak power output dia adalah enjin yang dibuat oleh Mercedes AMG. Memang enjin tu sangat power sebab dia heavily turbocharged. Maknanya tekanan dalam enjin tu lebih tinggi dari enjin biasa. Enjin ni dia 2 liter dan power output dia mencecah sehingga 416 horsepower dekat 6500 RPM. Memang untuk saiz dia ni memang sangat tinggilah power ni. Biasanya untuk power output yang macam ni perlukan enjin yang kapasiti dia lebih besar dan bilangan silinder lebih banyak dari 4. Untuk motosikal pula, enjin 4 silinder ni dikhususkan kepada motosikal yang berkuasa tinggi dan harga dia pun mencecah ratusan ribu lah. Jadi sebenarnya 4 silinder untuk kereta dan 4 silinder untuk motosikal ni memang berbeza dari segi cara kita guna dia. Harga pun dalam price bracket yang berbeza. Enjin 4 silinder untuk motosikal berkuasa tinggi pula biasanya tak adalah sampai 2 liter kapasiti dia. Kebanyakannya 1 liter atau 1000cc dan mungkin kadang-kadang kita dapat jumpa enjin yang 1.5 liter. Jadi untuk enjin motosikal, enjin 1000cc ni boleh hasilkan dalam 220 ke 300 horsepower. Dan kalau kita nak bandingkan dengan enjin kereta Mercedes AMG tadi, 416 horsepower tapi enjin dia 2 liter. Maknanya 1 liter enjin tu dapat hasilkan dalam 208 horsepower saja berbanding 220 horsepower yang dihasilkan oleh enjin motosikal ni. Jadi ada nampak tak, enjin kereta yang paling power pun tak dapat challenge kuasa motosikal ni. Ini kalau kita tengok kereta paling power. Kalau kereta paling biasa pula yang guna enjin 4 silinder tu, lagilah rendah power output dia berbanding motosikal. Tapi sebenarnya power output yang rendah untuk kereta ni pun dia ada kelebihan dia. Sebagai contoh, kalau kita beli kereta, kita mesti nak kereta tu tahan lama, betul tak? At least tahan lebih lama dari tempoh kita nak bayar hutang beli kereta tu. Jadi enjin kereta mesti kena reliable. Sebab tu kalau anda tengok dekat enjin bay kereta kita, enjin tu sebenarnya taklah besar mana sangat pun kalau setakat 4 silinder. Tapi yang memenuhkan enjin bay tu adalah support system untuk enjin kita. Jadi ada ruang untuk bateri lah, untuk radiator, untuk alternator, untuk kipas, untuk aircon dan macam-macam lagi ada di sekeliling enjin tu. Dekat bawah pula bergantung kepada jenis kereta, rear wheel drive ke front wheel drive, mesti ada gearbox lagi diasingkan. Dan semua peralatan ni memerlukan ruang. Dan bila ada semua ni, enjin kereta ni akan jadi lebih reliable dan kereta kita akan tahan lebih lama. Sekarang anda bayangkan pula nak masukkan semua benda ni dekat atas motosikal. Memang tak praktikal kan? Motosikal superbike ni kita nak dia laju, jadi total weight dia tak bolehlah berat sangat. Dan engineer kena fikir macam mana nak masukkan semua support system untuk enjin ni ke atas motor dan macam mana nak packagekan supaya motor tu tetap nampak cantik. Jadi benda-benda ni yang memaksa penggunaan material yang berbeza. Lepas tu susun atur dia pun rapat-rapat, heat management dia berbeza dan macam-macam lagi benda nak kena fikir dan akhirnya menjadikan enjin tu sangat mahal berbanding enjin kereta. Walaupun bilangan silinder sama, kapasiti dia sama. Dan gearbox pun tak boleh nak buat asing macam dalam kereta sebab nak jimatkan ruang dan berat. Jadi dia mesti duduk sekali dengan enjin. Minyak pelincir pun nak kena guna untuk semua benda. Untuk enjin, untuk gear, untuk sejukkan komponen dan sebagainya. Kalau dalam kereta, minyak enjin untuk enjin je. Minyak gear pula untuk gear je. Radiator untuk coolant. Jadi sistem pelinciran antara motor dengan kereta memang berbeza. Ha, sebab tu jangan pakai minyak pelincir kereta dekat motor. Tugas dia memang berbeza. Kalau anda nak tahu lebih mendalam perbezaan antara minyak pelincir motosikal dengan minyak pelincir kereta, boleh klik video dekat sini. Kalau nak ikutkan, enjin 4 silinder untuk kereta ni kebanyakannya akan kita tune
untuk reliability. Tapi enjin motosikal akan dibina untuk performance. Jadi secara logiknya, enjin kereta akan tahan lebih lama dari enjin motosikal. Bukan kata enjin motor ni tak tahan, tapi nak menjaga dia supaya tahan sama lama dengan kereta, perlukan effort yang lebih. Dan untuk capai performance bagi enjin motosikal ni, design enjin tu sendiri sangat berbeza. Sebagai contoh, untuk dapatkan respons yang cepat dan power yang tinggi, enjin superbike ni akan guna silinder yang berbentuk over square. Maknanya silinder tu macam penyet sikit, jadi piston tu tak payah travel jauh untuk completekan satu putaran crankshaft. Bila bore dia besar, valve pun boleh buat besar, jadi airflow akan sangat pantas dan efisien. Kalau enjin kereta, biasanya enjin dia akan under square. Dia panjang sikit supaya connecting rod tu panjang dan boleh generate torque yang banyak dekat RPM rendah. Kereta ni dia lebih berat dari motosikal, jadi memang perlu torque yang lebih bila nak mula bergerak tu. Untuk motosikal pula, sebab enjin dia penyet dan piston tu tak perlu bergerak jauh naik turun, enjin tu boleh rev dengan sangat tinggi. Dan disebabkan power ni adalah hasil darab torque dengan RPM, bila enjin ni rev sangat tinggi, memang motor tu pergi sangat laju sebab dia ada banyak power. RPM motor superbike ni boleh pergi sampai 16,000 RPM, lebih 2 kali ganda RPM yang dibenarkan untuk enjin kereta. Kalau korang nak imagine 16,000 RPM ni laju mana, cuba kelipkan mata. Sekali kita berkelip tu dalam 0.3 saat, enjin ni dah berpusing sebanyak 80 kali. Ha, punya laju sampai mata kita pun tak terkejar. Dan untuk membolehkan dia bergerak laju macam ni, tolerance mesti lagi tepat. Dan tentulah perlu guna teknologi-teknologi yang sangat canggih, material yang pelik-pelik, dan semua ni bagi tambahan lah kepada kos pembinaan enjin motosikal ni. Jadi pendek kata, enjin 4 silinder untuk kereta dengan enjin 4 silinder untuk motosikal memang sangat berbeza dari segi fungsi dia. Dan kalau nak ikutkan, memang tak boleh nak compare harga dia tu. Dan memang tak boleh kalau kata nak masukkan enjin motor 4 silinder ke dalam kereta, sebab kereta ni tak boleh nak gerak sebab dia berat. Dan nak masuk enjin kereta dalam motor pun tak boleh juga, sebab enjin dengan support system dia besar gerabak, tak tahu jadi rupa apa motosikal tu nanti. Ha, korang ada pasang niat tak nak pakai superbike ni? Nak pakai tak ada masalah, asalkan berhati-hati di jalan raya. Saya pernah guna MT-07 sekali, bukanlah level superbike pun, tapi torque dia cukup mengerikan. Sebab saya ni study pasal enjin kereta, jadi saya memang pelik macam mana enjin kecil macam tu boleh bagi power yang cukup banyak. Lepas pakai setahun pun, saya macam tak boleh nak familiar lagi dengan power dia yang banyak ni, jadi saya jual balik. Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.